Hai, kembali lagi di YouTube channel PT Indotara Persada bersama saya Merin Vitolka dari Sales Departemen Divisi Horeca. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang unit-unit di Indotara, bisa menghubungi saya di 08111739768. Kali ini saya akan mereview sebuah unit yaitu Tomori Bonsau dengan tipe J210. Mau tahu fitur dan kelengkapan spesifikasinya? Saksikan video ini sampai selesai. Nah, pemirsa, unit TBS J210 ini memiliki panjang sebesar 53 cm, lebar 47 cm, dan tinggi 850 cm. Dia memiliki berat 45 kg dan power consumption-nya 650 watt, serta memiliki voltase 220 watt. Jadi sudah sangat cocok untuk usaha Anda. Nah, mesin ini juga dia sudah terbuat dari stainless steel SUS 304. Seperti kita tahu, stainless steel SUS 304 ini sudah sangat aman untuk makanan. Nah, pemirsa, di bagian belakangnya dia memiliki dua tombol. Yang pertama ada tombol power dan tombol start. Tombol power berfungsi untuk menyalakan mesinnya dan tombol start pada saat mesinnya akan digunakan. Nah, pemirsa, mesin ini memiliki cutting thickness berkisar antara 5 sampai 155 mm. Juga memiliki cutting height antara 0 sampai 180 mm. Nah, pemirsa, TBS J210 ini dia memiliki panjang gergaji atau pisau sebesar 1650 mm dan kecepatan speednya 1420 rpm. Jadi dia sudah sangat cepat dan sudah sangat baik digunakan pada saat memotong ikan, tulang, atau daging beku. Nah, pemirsa, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya. Jadi mesin ini bisa dibuka, kemudian kita bisa menaik turunkan gergajinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Juga kita bisa mencopot atau mengganti gergajinya ketika dirasa sudah tumpul. Nah, pemirsa, kesimpulannya adalah dari TBS J210 ini, dia memiliki dimensi 53 cm dengan lebar 47 cm dan tinggi 850 cm. Dia juga memiliki bahan stainless steel SUS 304, yang mana kita tahu SUS 304 ini dia sudah sangat aman untuk makanan. Juga dia memiliki speed rasional atau kecepatan dari gergajinya yaitu antara 1420 rpm. Bagi Anda yang ingin memiliki unit ini bisa mengunjungi website kami di www.indotarapersada.co.id. Nah, bagi Anda yang ingin membuat vlog atau video bisa datang langsung ke showroom kami di Graha Indotara Persada, Cikupa, Tangerang, Banten. Anda bisa dengan bebas membuat video atau review tentang produk-produk kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dari review saya kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.